seperti biasa, kita akan mengumpulkan satu kantong sampah yang akan kita kumpulkan di pantai ini dan mengembalikannya ke darat. Jangan lupa lakukan kegiatan kecil yang bisa menyelamatkan lingkungan, sekecil apapun itu. Sampai jumpa. Nggak hanya berakibat terhadap perairan yang terkontaminasi, tapi juga ternyata bisa masuk ke hewan karena plastik yang sudah masuk ke perairan ini akan terurai, terpecah-pecah karena sinar matahari, akhirnya dimakan oleh ikan-ikan laut yang mungkin juga akan dikonsumsi oleh kita karena ternyata terkontaminasi oleh mikroplastik. Kalau setiap hari nggak dibatasi, nanti lama-lama buminya ketumpuk sama sampah plastik. Sampah plastik itu paling sulit untuk diurai. Dan kita tahu bahwa di lautan itu ada sampah plastik yang jadi kayak pulau. Itu kan udah bahaya banget gitu kan buat masa depan dan segala macam. Lupa ya, untuk kita membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan karena semuanya yang dibuang sembarangan bakal berakhir di laut. Terima kasih, salam jumpa. Masalah sampah plastik atau polusi plastik yang kami temui sehari-hari itu akhirnya kita berinisiatif memulai kampanye diet kantong plastik, di mana kampanye ini ingin mengajak masyarakat untuk mulai bijak dalam menggunakan kantong plastik.